Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosyo. Masih di CODMT server. Jadi kemarin gue diinformasiin sama Terry. Terry bilang ke gue, "Bang, nanti di season 3 itu kita bisa dapat CP gratis. Ada mode namanya turnamen." Apa? Ternyata teman-teman, begitu gue masuk ke test server, di sini emang ada mode di sebelah kanan bawah. Kalian bisa lihat namanya adalah turnamen. Nah, buat modenya ini gue pikir seperti rank yang sempat gue omongin kemarin. Rank yang modenya seperti turnamen, tidak ada persistence dan peraturan-peraturan lainnya diaplikasikan di mode tersebut. Tapi ternyata di sini sedikit berbeda, teman-teman ya. Oke, turnamen season 1. Ada tanggalnya sebenarnya, cuma mungkin ini tanggalnya gue kurang tahu juga nih. Tanggalnya 28 Februari sampai 4 April. Mungkin ini hanya semacam template, tapi gue berharap sebenarnya mode ini beneran ada. Bukan hanya mode yang tidak ada tapi ada. Itu kayak gimana sih? Oke, kita lanjutkan teman-teman di sini ya. Ada 4 bintang yang gua rasa sebenarnya harusnya ada gambarnya ya. Ada gambarnya, cuma mungkin di sini emang karena ini masih test server, jadi mungkin nggak ada penjelasan mengenai gambarnya sendiri. Ini gambar apa? Kita lanjutkan lagi. Dan ini ada hadiahnya teman-teman ya. Ada hadiahnya di sini. Yang pertama adalah DLK Triple X. Kalau ngelihat dari bordernya ya, premium dan warnanya kuning. Ya sebenarnya semoga berharap sih guanya berharap sebenarnya semoga ini adalah senjata legendary gitu. Legendary, karena kalau misalkan ada turnamen online yang hadiahnya skin legendary itu akan sangat menarik banget tentunya buat para player-player yang mungkin mereka pengen kompetitif tapi kompetitif di online aja atau di hal lainnya. Lalu ada crate-crate juga teman-teman di sini ya. Walaupun sebenarnya ya berharapnya sih legend. Kalau ada leaderboard juga teman-teman di sini, ntar mungkin kelihatan leaderboardnya kalau misalkan turnamen ini udah berjalan, peringkat 1, 2, 3, 4, 5 nya siapa, mungkin sampai top 100 ya mungkin ya. Lalu sini ada reward-reward lainnya juga teman-teman. Ini mohon maaf gue belum sempat download resource-nya, tapi kayaknya emang nggak ada apa-apa sih di sini. Oke. Nah buat mode turnamennya teman-teman di sini ada free for all, ada 2 lawan 2 TDM turnamen, ada gunfight TDM turnamen. Pertama 2 versus 2, ini gue gak tahu nih KC turnamen apa nih, kill confirm ya? Kill confirm turnamen ya, KC, kill confirm turnamen. Saya ingetnya sama KC-KC yang udah jadi bahas bahaya. Lalu teman-teman di sini kita pilih region dulu. Kalau misalkan nanti kalian udah bisa masuk ke mode ini, kalian pilih regionnya di mana. Dan kalian gak bisa team up lewat dari war zones-nya. Kalau misalkan kalian masuknya nanti ke, mungkin ke Asia atau ke Garena kali ya. Lalu kalian pilih di sana, kalian nggak bisa team up sama yang di warzone lain, sama yang di zona lain. Ini gue berharap sebenarnya ini bukan cuma yang di global nih ya, tapi yang di kita, di Garena, ataupun yang di CN nanti juga dapetin mode ini, supaya bareng-bareng berjalan ya. Walaupun mungkin nggak akan ketemu, tapi paling nggak eventnya berjalan bersamaan, berkesinambungan. Wow. Dan di sini teman-teman ada waktu bukanya juga, yaitu bukanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari. Tapi di jam 8 sampai jam 6 sore. Oke, mungkin kalian bisa kejar-kejaran leaderboard dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nih ya. 8 to 6 ya. 8 to 6. Kalau misalkan jam 8 pagi sampai jam 6 pagi itu mungkin juga. Tapi kalau jam 8 malam sampai jam 6 pagi kayaknya nggak mungkin sih. Nah, oke teman-teman, setelah milih Warzone, di sini kalian akan melihat teman-teman ya, ada CP, win the game to get a huge reward. Walaupun di sini sebenarnya nggak kelihatan teman-teman ya, nggak kelihatan hadiahnya berapa, tapi oh, ternyata bisa teman-teman ya. Bisa dimainkan juga di sini ya. Kita lihat top satunya, leaderboardnya apakah sudah ada. Ada milestone upgrade juga, bayar pakai CP, kalian dapetin apa ini? Exclusive reward for the premium milestone. Lalu modenya bisa kalian pilih teman-teman, gunfight, TDM, dan free for all nih. Yang suka grinding-grinding sekalian aja grindingnya di sini nanti kan. Kali bisa gitu. Tahu gua tuh ada hadiahnya. Kemarin Terry sempat bilang ke gua, buat top berapa sampai top berapa itu ada hadiahnya. Kalau nggak salah sekitar top 1 itu 1000 CP, di bawahnya tuh berapa dan di bawahnya lagi berapa gitu. Gua lupa sebenarnya. Ada milestone rewardnya, oke kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada dia premiumnya, type 25. Ini masih, ini gue mohon maaf nih ya, karena nggak download resource-nya mungkin ya. Soalnya tadi gue sebenarnya udah sempat lihat modenya, tapi karena keskip sama gue nggak bisa diulang lagi, jadi gue hapus datanya dan gue masuk lagi, belum sempat download
download gitu kan. Ini mohon maaf sebelumnya. Oke teman-teman, coba kita start ya, bisa nggak ya? Oh bisa di start. Tapi gue nggak yakin nih bisa dapat match atau enggak. Oke teman-teman, ternyata dapat matchnya. Tapi gue belum update layout gue sama sekali. Dan di sini free for all-nya sampai 25, yang artinya kalian bisa nuk di sini guys. Oke teman-teman, ini gue udah menangin free for all-nya dan kita lihat apa yang kita dapetin di sini ya. Jadi ternyata di sini tadi gue lihat lawannya ada yang pakai skin, nah itu dua orang, berarti otomatis ini lawannya ada orang juga ya. Di test server gitu kan. Gue sih berharap ntar di official servernya nggak ada bot sih, akan orang semua. Oke, coba kita lihat teman-teman, kita next. Apa nih? The season has ended and new one has begun. Oke, jadi nggak kelihatan apa-apa karena emang di sini seasonnya udah abis katanya teman-teman. Tapi by the way, di sebelah kiri ternyata 4 bintang hijau tadi ternyata adalah match teman-teman ya. Adalah match, ketika kalian menyelesaikan 4 match, kalian akan mendapatkan kotak ini. Nah, kotaknya ini isinya adalah semacam token ya, atau crown. Earn them to reach tournament milestone and get leaderboard. Get leaderboard rewards. Okay. Dapat calling card. Apa nih? Ini calling card ya? Calling card tapi dia bentuknya pieces gitu ya. Mesti kalian kumpulin dulu. Entah sampai berapa lo kalian combine atau kalian tukarkan. Gitu. Okay. Okay, ini adalah mode yang menarik juga teman-teman. Dan kalau kalian ngumpulin crown-nya buat ngejar leaderboard, kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah spesial lagi di sini. Menarik, menarik, menarik. Gua berharap sebenarnya mode ini akan menjadi suatu hal yang sangat unik ya buat CODM dan menarik para player-playernya untuk terus bermain CODM. Dan tentunya buat player-player lama mungkin yang ngelihat ternyata, oh di CODM bisa dapat CP gratis sekarang, gue pengen main lagi gitu. Akan ada sound effect, bukan sound effect ya, akan ada suara-suara seperti itu yang membuat para player-player lama mungkin yang telah rehat atau telah pensiun, mereka akan bermain CODM lagi.